Assalamualaikum sobat, kembali lagi dengan Bang Boban. Kali ini saya akan memberikan kalian cara gampang mendapatkan cashboard secara gratis tanpa top up diamond. Dan di sini ada dua cara. Cara yang pertama ini tanpa memakai Starlight Fragment dan juga Pass Fragment ya. Untuk cara yang kedua ini pastinya kita akan memakai Starlight Fragment dan juga Pass Fragment. Biar kalian nggak bingung, kalian nyimak, jangan di skip, nanti biar kalian langsung berhasil untuk mendapatkan, bisa dihitung 3 cashboard ya, langsung mendapatkan 3 cashboard sekaligus. Apa yang nggak mau coba 3 cashboard ya, dalam satu kali kita nyepin. Dan ini untuk yang pertama ini hanya memakai koin ya, memakai koin. Yang kedua kita memakai Starlight atau nggak Pass Fragmentnya. Oke, langsung kita masuk ke dia punya mode di sini ya, nggak usah lama-lama. Untuk yang memakai koin di sini, kalian bisa masuk ke mode pemilihan ya. Yang ini pemilihan mode ya, yang di pojok ini pemilihan mode sudah. Ketika di pemilihan mode di sini, kalian masuk di Magic Competition. Nah, jadi kalau kalian nih punya seperti ini nih, punya koin-koin ini yang kalian mungkin sudah ketumpuk begini, dan kalian bingung mau beli apa, kalian bisa di sini masuk ke shopnya saja. Ketika masuk di shopnya ya, ini saya punya koin ini nggak tahu sudah berapa, kisar 1 juta lebih ya ini ya. Ini di sini nanti kalian bisa beli nih ya, bisa beli perlindungan. Ini bisa beli perlindungan, cuma bisa dibeli sekali saja. Hanya bisa beli sekali ya. Tunggu lagi berapa minggu, kalau nggak sebulan sekali lah. Sini ada XP juga, XP Commander. Sini ada kayak emote-emote, semua kalian bisa beli memakai koin. Dan juga di sini, nah ini yang saya bilang ya, ini kalian bisa beli nih ya, karena saya sudah beli, saya sudah nggak bisa beli lagi. Cukup sekali, dan ini permanen, dijamin permanen, karena saya sudah pakai kisaran berapa tahun ya, dari season-season, pokoknya sudah lama sekali lah. Dan saya bisa pastikan ini permanen ya, dan kalian bisa beli memakai koin ini 440.000 ya, 440.000 koin kalian sudah bisa mendapatkan cashboard ini. Nah, kalau mungkin nanti kalian punya koin itu nggak cukup, kalian bisa tambahkan nih. Cara tambahkannya, kalian masuk di tanda tambah ini ya, ingat nah, nih yang ada tanda tambah ini ya, tanda tambah, kalian masuk di sini, kalian bisa tukar nih. Kalian bisa untuk mendapatkan dia punya koin, kalian bisa tukar dengan diamond, dengan battle point, dan juga dengan tiket. Tapi saya tuh lebih rekomendasi ya ke arah yang bagian 10.000 magis coin ini ya, 10.000 magis coin. Jadi sini ada 50 diamond, ada 2.500 battle point, dan juga ada 100 tiket. Jadi kalau kalian mau memakai battle point ya, kalian klik saja set, nah sudah. Kalau kalian seandainya mungkin kayak kurangnya 100, berarti di sini kalian klik sampai 10 ya, sampai 10. Kalau kalian kurangnya 100.000, jadi kalian harus menukarkan 25.000 battle point, dan kalian akan mendapatkan 100.000 koin ya. Langsung kalian tinggal tiris maksimal, langsung dapat. Saya nggak mau lagi ya, sini saya nggak mau, saya punya battle point kurang, karena saya sudah nggak butuh lagi, saya punya sudah banyak. Mungkin tinggal beli-beli emot-emot saja lah. Dan mungkin kalau kalian ada tiket juga, kalau kurang kalian bisa dipakai tiket. Sama juga caranya, kalian sini tinggal tambah sampai 10. Kalau misalnya kurang 100, jadi kalian setel saja kurang berapa. Kalau sudah kalian kurang 100.000 nih, kalian setel, langsung kalian beli ya. Kalian klik langsung di sini, jangan maksimal ya, saya lupa, maaf, jangan yang maksimal, langsung kalian klik saja sini yang 1.000 ini, yang 1.000 tiket langsung kalian klik. Sama juga yang tadi sini ya, sorry. Ini ketika sudah kayak 10 begini, kalau maksimal nih kalian punya battle point langsung habis. Hasil langsung kalian klik saja yang 25.000 nih, kayak gini ya. 25.000 lanjutkan langsung, oke. Seperti itu ya. Jadi kalau sama masalah diamond nggak usah sih, kalau pakai diamond nanti sayang kan, buang-buang diamond. Kalau kalian memakai kayak yang 104 tiket sama 500 atau 20 tiket ini nggak usah terlalu lama, langsung saja yang di depunya dominasi besar hitungannya. Oke, itu kalian bisa tukar di situ. Ini saya pastikan kalau kalian di sini ya, ini langsung kalian dapat ini. Ini langsung kalian dapat, ini nggak mungkin enggak ya. Karena langsung ketika kalian klik OK, kalau kalian sudah mencapai 440.000 langsung OK, langsung dapat secara permanen dia punya cashboard. Oke, ini yang tanpa Starlight Fragment atau enggak yang Pass Fragmentnya. Untuk yang cara kedua yang di sini kita akan memakai Starlight Fragment atau enggak Pass Fragment. Oke, langsung kita masuk saja ke dia punya mode di sini ya, Magic Passnya kita masuk sudah. Ini sudah masuk dia punya Magic Pass di sini. Kita klik shop ya, kita klik shop nih. Oke, kita klik shop, dan kalau sudah dimasuk di shop begini, karena saya punya di sini sekarang ini kan, kalau kalian mau beli ini harus memakai yang warna ungu ini, namanya ini ya, yang warna ungu ini namanya ini Pass Fragment, kalau yang ini namanya Starlight Fragment, karena ini kita dapatnya dari Starlight nih. Ini saya dapatnya dari Starlight Fragment semua ini. Dan kita ikuti dia punya misi-misi itu kayak main ranking itu yang di Starlight Fragment. Jadi kita harus tukar nih, kita tukar dulu ya. Jadi ini saya langsung max saja, saya langsung max ya, dan dia akan menjadi Pass Fragment. Karena memang sebelumnya kan itu memakai Starlight Fragment, cuma tinggal dibulak-balik sih. Nanti kalian ikuti saja.
Tapi untuk sekarang ini memakai pas fragmentanya. Kalian tukar konfir. Oke, sudah ya sini. Ini sudah 1000 nih. Jadi ini kalau seandainya 1000 begini, ini nanti kalian bisa kan kasih pertama kan tadi yang memakai koin. Yang kedua di sini nanti kalian bisa memakai yang 40 ini ya, yang 40 ini. Kalau 40 kalau dan saya rekomendasikan itu langsung kalian memakai yang langsung kalian langsung max aja lah. Kalau emas itu jaminannya pasti dapat langsung permanen. Kalau kalian kayak satu kalau ngitungnya kayak mungkin 3-3 begitu, nanti takutnya nanti zonk. Karena sudah pernah coba dulu itu, saya sudah pernah coba ya, itu mungkin tinggal 2 kali lagi sampai 12 kali spin ya istilahnya begitu. Itu enggak 12 kali tukar, cuma kekurangan 2 lagi karena saya itu enggak ada lagi, akhirnya zonk. Dan saya sarankan memang langsung ke 12. Kalau yang di sini nih isinya nanti itu nyampur ya, di sini nyampur nanti ada yang epic, ada yang elite, dan juga ada yang legend. Tapi saya sarankan mendingan kalian sabar-sabar, ketika sudah mencapai 1000 begini kalian ambil yang 80. Kalau 80 ini pastinya kita akan mendapatkan paling minimal tuh epic ya, paling minimal tuh kita dapatnya epic, tapi rata-rata legend. Paling minimal epic ya, epic sama elite mana yang tinggi sih? Epic kan, ah paling minimal tuh epic yang kita akan dapat nih. Langsung kita max saja. Nah seperti ini ya, langsung kalian masukin 12 ini ya. Sudah, kalau sudah 12 seperti ini langsung kalian beli saja. Nah, langsung oke okay. Langsung kita klik nih, dapat apa nih? Set. Dapat Dragon Altar di sini. Ini adalah cashboard impian saya ya. Ini adalah cashboard impian saya, yaitu Dragon Altar. Kalau pertama itu yang saya dapat yang robot tuh ya, yang punya kabum itu saya dapat. Karena emang saya sabar-sabar, saya nggak mau buru-buru. Dan kali ini saya dapatnya Dragon Altar. Coba, ini adalah cashboard legend ya, cashboard legend impian semua player, fix, no debat ya. Oke, nah dapat yang Dragon Altar nih, aduh senangnya ini ya, dapat Dragon Altar ini. Nah makanya saya bilang itu kalian sabar-sabar ya, sabar-sabar. Maksudnya kalian tuh ada itu, memang masih kalian bisa tukar di sini. Cuma kalau di sini nih masalahnya ini, kita tuh paling keseringan tuh dapatnya yang elite ya, yang elite, yang iPhone udah dapat legend. Memang ada yang legend, cuma jarang. Itu paling keseringan dapatnya elite, epic, tapi keseringan juga elite. Jadi kayak sayang kan, kalau 1000 itu kita bisa 2 kali. Cuma kita harus nunggu ke updatean berikutnya lagi, baru nanti kita bisa tukar lagi. Karena ini kalau 40 kan, kalau 12 berapa ya, 480 ya. Ini sudah berapa ini ya, saya sudah tahan-tahan. Ini akhirnya sekarang bisa dapat yang 1000 terkumpul, langsung saya amak saja. Ingat ya, 12 kali langsung 12 kali. Kalian jangan pelan-pelan satu-satu begitu, jangan, nanti disayangkan takutnya nggak dapat. Takutnya ya, memang sih kadang-kadang ada dapat ya, mungkin ada kalian lihat kayak dapat info saya 2 kali spin dapat ya, mungkin kayak hoki-hokian ya. Kalau yang saya kasih tahu ini adalah yang pasti, langsung 12 kali sih ya, 12 kali tukar ya, langsung 12 lah, langsung max gitu kata di begini ya, langsung begini ya, langsung 12 begini, langsung kalian beli sudah. Itu jaminan tadi tuh, kalian perhatikan, dapat Dragon Altar. Dia saya punya yang untuk yang legend ya, Dragon itu kan Dragon Altar legend ya kalau nggak salah ya, legend. Terus ada lagi saya punya yang robot itu kabum juga legend, sudah oke nih, sudah mantap ini ya. Sebenarnya tuh saya mau tukar juga di sini karena saya punya fragmen cuma 100 lebih ya, jadi kalian bisa dapat 3 ya, yang pertama tadi yang koin, yang kedua yang ditukarkan 80, ini sudah nggak bisa lagi ya karena sudah max. Yang ketiga kalian masih bisa memakai yang 40 nih ini. Nah, di sini nanti kalau kalian mungkin ada yang lebih dapat, harusnya kalian punya fragmen itu lebih bisa, langsung kalian tukar max 12. Dan sini nanti acak nih antara elite, epic, dan legend lagi, tapi kebanyakan tuh elite atau enggak epic. Oke, 3 cashboard dalam satu kali kita tukar di sini. Nah buat kalian mungkin yang enggak tahu atau yang belum tahu maksudnya mengenai cara ini, nanti kalian langsung coba. Yang kalian coba saya jamin kalian bayangkan 3 cashboard. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.